Oke guys, balik lagi di channel ini yaitu channel KBC. Nah, di kali ini aku akan membahas tutorial cara menambahkan auto laker di channel ini ya, karena sudah membuat tutorial follower sudah, cara menambahkan viewer sudah. Sekarang cara menambahkan like di Instagram. Nah, silahkan dulu buka privat di Instagram kalian supaya like-nya masuk dengan lancar, dan seperti biasa juga buatkan akun tunggal tumbal supaya akun utama kalian tetap aman dan terjaga. Nah, selanjutnya kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah, sudah aku sediakan. Selanjutnya kalian tinggal klik saja. Nah, sehubungan aku di sini sudah masuk, jadi tampilan awalnya pas baru klik deskripsi itu seperti biasa kalian login menggunakan nama pengguna di Instagram akun tumbal sama sandi satu password. Nah, sekarang selanjutnya akan ditampilkan seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Dan di sini kita akan membahas tentang cara menambahkan liker. Nah, di sini kalian bisa klik di bawah follower ini yang bertulisan auto like. Nah, kemudian kita salin URL video kalian yang ingin ditambahkan like-nya. Di sini kita contohkan saja, aku mau salin URL terlebih dahulu. Contohkan saja di sini, lalu kita salin tautan. Di sini like-nya masih 12 ya. Kita tambahkan like-nya sekarang. Langsung saja kita 25 ini kita proses. Kita belum masukkan, lupa. Masukkan dulu URL tadi yang baru ditempel itu, kita tempel di sini, baru kita proses. Oh, katanya maksimal 10 ya, oke. Baru pertama kita 10, nanti kedua baru bisa lebih dari 10. Gitu sistemnya Gogram web ini. Kita tunggu sebentar. Oke, yang belum subscribe channel ini silahkan dulu subscribe di bawah untuk support channel ini supaya 5000 subscribe di tahun 2020. Dan bagi yang sudah subscribe, aku banyak berterima kasih kepada kalian semua. Kalian yang paling terbaik. Nah, di sini bacaannya sudah sukses, like berhasil dikirim. Kita coba cek apakah sudah benar-benar masuk atau tidak. Kita refresh dan ternyata like-nya sudah masuk 5 ya. Lihat, ini sudah masuk 5. Dan di sini refresh dan 14. Nanti kita tunggu ya, ini lag-nya sedang diproses, setiap menitnya pasti akan terkirim di sini. Nah, kalian bisa mengulangi terus setiap 1 sampai 2 jam sekali, itu akan bertambah kreditnya. Tadi kalau misalnya baru awal itu dikasih kredit hanya 10 saja. Kalau misal sudah berterus-terusan itu dikasih plus plus plus. Nah, begitu ya caranya. Nah, sekian dari tutorial hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah, atau ide tutorial apakah, silahkan juga komentar di bawah. Pasti aku akan membuatnya video untuk kalian. Oke, sekian dari video kali ini. Sampai berjumpa video selanjutnya.